Back Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam menjadi bahan perbincangan setelah dikabarkan berpisah dari Ansan Greener dan akan bergabung bersama J6 Dragon. Kepindahannya dari Ansan Greener ke J6 Dragon diketahui berdasarkan laporan media setempat Sports Shosun. Asnawi bergabung dengan Ansan Greener pada 2021 dengan kontrak yang akan berakhir pada Desember 2023. Selama dua musim, Asnawi tercatat bermain di 42 laga dengan koleksi 2 gol dan 3 assist. Untuk lebih mengenal, berikut profil klub J6 Dragon yang disebut menjadi pelabuhan baru Asnawi Mangkualam. J6 Dragon sebetulnya berstatus sebagai salah satu klub sepak bola yang elit, meski saat ini terdapat di kasta kedua Liga Korsel atau Kalig 2. Sebagai informasi, J6 Dragon merupakan klub sepak bola yang berbasis di kota Gwangyang, Provinsi Jeolla Selatan. Di kota ini, mereka menggunakan Stadion Sepak Bola Gwangyang sebagai markasnya. J6 Dragon dibentuk pada 16 Desember 1994. Sejak pertama kali dibentuk, J6 memutuskan untuk tidak mengubah namanya. Pada awal, J6 memulai dengan perlahan-lahan. Mereka masih mampu bersaing di papan tengah selama beberapa tahun awal. Di musim kedua, J6 yang saat itu menunjuk Hu Junmu sebagai manajer, sukses merebut peringkat kedua pada musim 1996, 1997 dan mendapatkan medali pada ajang Piala FA Korsel. Khusus pada edisi 2007, J6 sukses melaju ke partai final Liga Champions Asia seusai menumbangkan raksasa Jepang, Kashima Antlers, 4-1 pada semifinal. Sayangnya, J6 harus mengakui keunggulan Al-Ittihadat pada partai final setelah mereka ditumbangkan dengan skor tipis 2-3 lewat babak tambahan waktu. Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola.